Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya, guys. Oke, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, case baru-baru ini di Malaysia semakin tinggi ya, guys. Yang awalnya cuman 57 ya. Di sini saya sudah melihat ya untuk data-datanya di 20 April itu dalam 7 hari 53. Terus setelah itu 24, 10, 5 ya kan. Ini Juli aja dia masih 9 orang ya, 9 orang. Sampai 15 orang ya kasus barunya. Dan di Oktober Malaysia ini untuk COVID-19-nya sudah mulai naik. Kasus baru 823, 867. Oke, naik lagi Desember. Terus sekarang 2021 sempat itu tembus ke 4571 di 4 Februari 2021 dan menurun, guys. Akhirnya ini karena lockdown lagi ya, PKP lagi, akhirnya turun jadi 1360 itu case barunya. Dan yang terakhir yaitu 26 Mei 2021 kasus baru 7478, guys. Oke, ya 23 Mei 6900 itu mulai naik-naiknya di sini, guys. Oke, kita lihat yang pas naik itu ketika tanggal 12-13. Oke, 12-13 4800 ya. Terus 17 4400 naik sampai sekarang. Ya Allah, tetap patuhi protokol kesehatan atau SOP ya, guys. Semoga kita semua terhindar daripada COVID-19 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga vaksinnya segera tersalurkan dengan baik, seperti itu, guys, agar supaya kita itu terselamatkan daripada wabak COVID-19 ini. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada COVID-19 ini. Oke, di sini ada requestan teman-teman sekalian, yaitu 10 film ikonik P. Ramlee. Oke, saya kurang paham juga ini, guys, tentang filmnya, tapi ini sangat terkenal sekali ya. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. Ini dari top 10 lagi ya. Oke. Hai Mambang Tanah, Mambang Pendekar Bujang Lapuk. Apabila kita bercakap tentang Allah Rabbi Ramli, tentulah lakonan dan lagu-lagunya bermain di minda kerana okay, kita dibesarkan dengan filem-filem P. Ramli. Dan begitu juga dengan generasi kalau sebelum ini. Kalau kau tak mau pergi dari sini, aku cakik kau. Di top 10 kali ini, kami akan menyenaraikan 10 daripada puluhan okay, karya terbaik beliau yang paling diingati. Ya, Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Sarjan Hasai. Dengar sini, askar-askar semua. Awak semua boleh lekas-lekas makan. Sudah makan, kita akan berangkat ke dalam hutan. Filem ini adalah filem patriotik yang paling ikonik dalam sejarah perfilman Melayu selepas Malaya bebas daripada penjajahan Jepun. Okey. Dengar sini, kawan-kawanku. Filem ini pada awal diarahkan oleh Lamberto Avellana tetapi tidak disiapkan. Alah hendaknya. Ramli yang bertindak sebagai penolong pengarah mengambil keputusan untuk meneruskan pemikiran filem tersebut dengan jayanya. Yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ibu mertuaku. Oh, cerai tanpa teku. Filem ini boleh dianggap antara filem ikonik P. Ramli kerana kisah tragis antara pemuzik Kasim Slamet dan anak orang kaya Sabaria. Plot cerita yang bermula agak ringan menjadi dramatik selepas berkembang pada minit ke-30. Ampunkan Kasim. Ampunkan Mak Kasim.
kalau ini bukan kuburnya sahabat. Gimana, kejayaan sahabat? Paling manis apabila filem ini menang fotografi hitam dan putih terbaik di Festival Film Asia ke-10 pada tahun 1963. Oh. Bukan itu saja, P. Ramlee juga turut membawa pulang trofi anugerah khas bakat paling versatile pada tahun itu. Sekarang barulah aku tahu segala-galanya. Anakku Sazali. P. Ramlee dianggap sebagai antara pelakon terawal yang memegang dua watak dalam satu-satu masa, yakni watak bapa dan anak. Filem ini juga menggunakan teknik tindih dalam shot pertama, seumpamanya dalam filem Melayu tempatan era itu. Sekarang bukannya anak Sazli. Berani kau berkata begitu? Lakonan hebat P. Ramlee yang penuh emosi melayakkan beliau menang aktor terbaik Festival Film Asia di Tokyo pada tahun 1957. Setelah aku memberi kau segala kepuasan dan kebebasan hidup, anak yang tak tahu malu. Nak minta duit, Pak. Nak tanam mayat. Duit. Duit ada. Duit ada. Duit ada. Hai, Pak. Secara asasnya, filem ini berdasarkan filem Hollywood berjudul The Three Stooges. Ia adalah judul pertama bagi siri Doremi yang kemudiannya diikuti dengan judul Nasib Doremi dan Laksamana Doremi yang juga filem terakhir lakonan P. Ramlee sebelum meninggal dunia. Hei, manusia! Ahmad Albab. Jangan kau sentuh ini, Arda! Mengambil set kisah dongeng Melayu yang penuh dengan pesanan moral, filem ini menampilkan P. Ramlee bersama isterinya sendiri, Puan Sri Saloma. Manakala adik-beradik Saloma, yakni Mariani dan Mimi Loma, turut berlakon memegang watak adik-beradik juga. Apa macam anda perlukan garam dan gula, itu macam juga anak. Filem ini penuh pengajaran mengenai orang kaya sombong dan bongkak yang mengahwinkan anaknya kepada seorang pengembala kambing miskin berasal dari kampung. Sekarang sudah buruk. Sekarang ada gula, anda makanlah semua, makanlah. Madu 3. Senangnya dalam hati. Selain Pendekar Bujang Lapuk, filem Madu 3 juga tersenarai. Okey, berarti ini yang dinyanyikan oleh Ahmad Dhani kalau tidak salah ya. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Terai dalam top 5 filem Melayu terbaik dihasilkan di Singapura pada ketika itu. Selamat pengantin baru, Cik Jamil. Filem ini adalah satira lucu seorang lelaki berkahwin tiga tanpa pengetahuan setiap isteri yang mereka sebenarnya dimadukai. Silakan duduk, Ayanda. Oh, Ayanda tak boleh duduk. Tiga Abdul. Karena menantu makan, Ayanda mesti jadi hakim. Hakim? Ya, ini undang-undang juga baik. Tiga Abdul adalah filem terakhir arahan P. Ramlee di Singapura sebelum beliau berpindah ke Malaysia pada tahun 1965. Tiga Abdul mengisahkan tiga saudara yang terperangkap dalam tipu muslihat saudagar Sadiq Segaraga yang menggunakan tiga anak perempuannya untuk mengawet harta mereka. Undang-undang ini dinamakan ekonomi. Ali Baba Bujang Lapor. Ali Baba. Ini masih hitam putih semua. Ini adalah ketiga daripada franchise Bujang Lapuk yang asasnya diilhamkan daripada cerita Alibaba dalam Hikayat 1001 Malam. Filem ini juga antara beberapa filem yang menonjolkan P. Ramlee memegang watak antagonis. Filem ini juga turut dikenali kerana elemen sinis mengkritik undang-undang di Malaysia ketika itu yang mengenakan penjualan dan penggunaan ganja serta candu yang diketahui memiliki kesan sampingan kepada pengguna. Lain kali jangan lari dari bayar hutang. Pendekar Bujang Lapuk. Wahai cik adik, jangan merajuk. Pendekar Bujang Lapuk adalah filem kedua dalam siri Bujang Lapuk, mengisahkan tiga rakan baik iaitu Ramlee, Aziz dan Suding yang cuba mempelajari ilmu silat dengan Pendekar Mustaq. Hai Mambang. Pada masa yang sama juga, mereka cuba memenangi hati anak pendekar bernama Rose. Mambang coklat, Mambang hitam. Pada zaman kegemilangannya, filem ini disenaraikan dalam top 5 filem Melayu dihasilkan di Singapura selain Mambang Hidup terbaik di Festival Filem Asia ke-6 pada tahun 1959. Tulis Arab, Pak Cik. Tulis Arab kenapa ke bawah?
masa lama dia duduk di atas. Bodoh. Hang Tua. Oh, Hang Tua. Okay. Hang Tua adalah filem Melayu pertama dalam sejarah perfilman Melayu tempatan yang dirakam dalam penuh warna. Filem yang mengangkat sejarah legenda Laksamana Hang Tua di Melaka ini pernah menerima anugerah skor muzik terbaik di Festival Filem Asia Ketiga di Hong Kong pada tahun 1956. Kula gendang kulit kerbau dalam majlis tari. Selain tayangan rasmi di Festival Filem Antarabangsa Berlin pada tahun 1957, filem ini turut tercalon untuk anugerah Golden Bear di Festival Filem yang sama. Saya seorang daganglah merantau. And give me Shaitan and Tonic. Adakah anda bersetuju dengan senarai kami? And bring me Haji Pahir. Film geram ni apa lagi yang anda rasakan layak untuk dimasukkan di dalam senarai kali ini? Pastikan anda subscribe top10.com untuk ketahui lebih info pada setiap minggu. Okay guys, sudah selesai videonya. Itulah 10 film ikonik P. Ramlee. Ya, beliau ini bisa memerankan semua karakter. Nah, itu bagusnya beliau ini, dan memang ya punya ciri khas yang memang lebih disukai ketika lucu, ketika juga dramatis, semuanya pokoknya dia bisa menjiwai seperti itu, bisa mendalami karakter di dalam film itu sendiri. So itu memang keren banget guys, jarang sekali ya di masa-masa itu untuk orang yang bisa mendalami ataupun menjiwai semua karakter yang dimainkan, dan itu keren banget sih. Setelah menonton 10 film ikonik P. Ramlee ini, pastinya kita semua ini teman-teman sekalian kangen dengan film-film hitam putih, kangen dengan suasana-suasana nonton filmnya. Dan ya, kita biasanya di zaman dulu ya kan, nontonnya itu semuanya pada gabung, semuanya ayo panggil siapa ini teman kita, ayo jemput dulu. Nah, abis itu baru nonton bareng-bareng. Dan itu seru banget guys. Ya, pastinya semuanya pada kangen ya dengan suasana-suasana seperti itu. Dan apalagi sekarang ini ada COVID-19, jadi kita tidak bisa seperti itu lagi. So, semoga COVID-19 ini bisa berlalu dan bisa hilang daripada bumi kita ini, Indonesia, Nusantara, Melayu dan lain sebagainya di Malaysia, dan hilang dari dunia ini. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa hidup lebih nyaman lagi ke depannya. Dan yang saya pikirkan adalah ketika anak-anak kita, apabila COVID-19 ini masih ada, waduh, ribet guys. Maka daripada itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini dimusnahkan daripada muka bumi ini. Amin. Oke, itu saja RSN kali ini. Semoga terhibur, semoga menambah wawasan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.